Pemirsa, sebuah mobil sedan mewah mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Slipi, Jakarta Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebuah sedan mewah berwarna hitam tersangkut di atas separator Transjakarta di Jalan Es Parman, Slipi, Jakarta Barat. Diduga pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman alkohol dan melaju kencang. Pengemudi selamat, namun bagian depan mobil rusak parah dan sejumlah beton separator hancur berantakan. Sempat terjadi kemacetan, namun kembali normal setelah petugas evakuasi mobil yang tersangkut. Dikabari sama warga bahwa ada mobil naik separator basuh. Artinya dia, mobil ini kecepatan tinggi, Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga tahu langsung pasti kejadiannya, karena informasi dari masyarakat bahwa ada mobil naik separator basuh. Ada korban nggak, Pak? Sementara korban jiwa nihil. Guna penyelidikan, pengemudi dibawa ke unit laka lantas Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.